Allah Ta'ala firman hubungi dengan perpecahan manusia. Asalnya manusia satu umat, satu golongan yang diseru, yang didakwah oleh para rasul, para nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Ayat 53 sampai 56 suratul mukminun. Alhamdulillah, ayat-ayat ni adalah Allah Ta'ala firman hubungi dengan perpecahan manusia. Asalnya manusia satu umat, satu golongan yang diseru, yang didakwah oleh para rasul, para nabi. Tapi apabila manusia berpecah belah, terutamanya di antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir begitu banyak dan makin hari makin banyak di atas muka dunia. Allah Ta'ala pun firman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongi yang tiap-tiap golongi bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Maknanya pegangi agama tiap-tiap golongi, tiap-tiap kelum, tiap-tiap agama tu dia berasa penuh hak dia duduk di atas jalan hak dia duduk pegang. Ini fitrah Allah Taala buat semula jadi lagi. Orang Islam pun hak berpecah belah pun berasa katanya hak dia betul, hak orang lain salah. Apatah lagi hak lebih jelas-jelas di antara orang Islam, orang mukmin dia rasa dia betul. Orang kafir pun berasa katanya hak dia betul. Semua tiap-tiap agama dia yakin katanya duduk di atas kebenaran, hak dia percaya. Allah royak. Setelah nabi dakwah royak dah Islam kepada manusia pada masa-masa dahulu, sampai sekarang ni pun masih lagi pendakwah ataupun orang-orang kerja agama duk royak ha Islam kepada orang ramai. Sama ada dengan dengan tulisan, dengan ceramah, dengan apa gambar dan sebagainya. Nak royak katanya nak cai paham Islam kepada orang seluruh dunia ni. Nak jadi mudah faham, mudah reti, mudah untuk nak amal. Terutama sekali dalam bahasa-bahasa yang diguna oleh orang duduk atas dunia ni ramai guna. Bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Urdu, bahasa Melayu. Tiap-tiap bahasa ada berlaku. Atas muka dunia ni, Islam siapa berlaku. Cuma duduk di orang tu sendiri. Orang Islam nak siapa kedok kepada orang dunia, dan orang dunia nak ngaji kedok, nak soncai kedok agama Islam. Kalau sekiranya siapa dah royak dah, tapi nampak menetek, ataupun nampak wak tak hera, tak reti, tak seterimu, patisid sokmu, maka Allah royak di dalam ayat 54 ni, fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke suatu masa. Kalau bahasa Melayu kapung tak? Pakai lok gitulah, pakai lepah gitu. Buya duduk dalam sesak, duduk dalam gelomok dengan benda hak tak kena. Sapa bila tu? Sapa satu masa, iaitunya masa mati dan masa bakit di akhirat. Dalam terjemah pimpinan Ar-Rahman 1081, yakni janganlah engkau bersusah hati wahai Muhammad terhadap golongan kafir yang menentangmu. Lepas tu kita kiyah sendirilah. Yang anak masa nabi rasul tu ada orang duk menentang, 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 lepas tu pergi mati. Siapakah hari ni pun
duk sesar lagi dalam kubur puak-puak dia. Sesarnya, aku duduk sekali dengan Nabi dah, duduk sekali dengan Rasul dah. Bapa aku duduk menetel agama Allah. Bapa aku tak terima agama Allah. Sesar-sesar sungguh nak kelik ke dunia semula. Nak jadi orang Islam, nak jadi berimeh. Supaya juga dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang duduk menetel Nabi. Siapa kau sup-sup dalam hidup dia. Nak bunuh Nabi, nak khianat Islam. Sampai hari ni pun masih lagi duduk ada orang yang duduk fikir hari-hari nak khianat Islam, nak khianat orang Islam. Masya Allah. So katanya orang Islam tak boleh lawan. Maka kena guna ayat ni. Takkan lock. Tak apalah. Tak usah duduk cara apa ke dia. Bila dia mati dengan hal tu. Nah. Biarkan mereka hingga kedatangan azab menimpa mereka. Kerana orang-orang yang telah tenggelam di dalam kesesatan itu, jari yang insaf dan rojok kepada kebenaran. Dalam bahasa Sia panggil sandan. Perangai karut, perangai jahat saat ini itu. Kalau Allah Ta'ala tak buka hidayah, maka duduk lagu tu lah. Tabiat orang. Jahat-jahat, siapa mati. Masya Allah. Ini, kecuali... Hak tu ya reung lain mak pak Nabi ni ya masa tu Nabi tak ada jadi rasul lagi. Hak tu ia panggil ulama letak katanya cuang wela yang tak ada orang duk gi seru agama. Hak tu pakai serah kepada Allah. Kita nak gi raya katanya ahli syurga ke ahli neraka kita pakai serah kepada Allah. Sebab apa? Orang yang tak sapa seru dia panggil. Tak sapa seru pada waktu tu. Tapi setelah Nabi dairapkan tentang jadi rasul dah. Ha tekah tu tak ada lah. Nak gayak nak gi'an katanya kita tak siapa seru ni. Tak ada siapa duk royak ke kita tak leh lah. Sebab apa? Sebab Nabi duk ngajar dah, duk royak dah. Supaya dengan zaman learning tak ada kira orang duduk di bucu mana, kampung mana. Kalau misal katanya ada orang kita tanya dia, "Gano dia mau duduk nampak tak ada soncai mana agama?" Ah ya royak katanya tak ada siapa duk mengajar kita. Tak ada siapa apa nama orang duk mengajar penuh. Nah. Balasah sejik dalam YouTube, dalam Facebook, dalam gapo orang duk mengajar penuh. Apa duk gi'an katanya? Tak ada siapa serunya. Ha gitu. Sebab tu klik kepada ayat ni semula. Orang-orang hak menetai Nabi, menetai Rasul, menetai orang apa? Gitu dakwah. Duk gi royak Islam kepada dia tak si terima. Kadang-kadang dia ambil Quran soyok. Pen pat orang duk wi. Marilah masuk Islam, marilah pahe Islam. Nya soyok, nya tahu boh lah jame. Quran ni bakar. Ha tengok. No ayat katanya dia tak si terima benar Islam. Dia tak si dengar. Sebab tu orang kafir yang tu hera ayatnya wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang kafir apabila sampai di akhirat sikit lagi dia kata kan waqalu mereka itu berkata lau kunna nasma'u jika kami di dunia dulu kami dengar sikit ya. dengar nasma'u kami dengar au naqilu ataupun kami mikir sikit ya. Tengok ni telinga dengan otak duduk dia dalam radap tu law ya. Tengok ni benda di atas kepala belaka ma kunna fi ashabis sa'ir nescaya kami tidak jadi ahli ni aku sa'ir. Masya Allah. Gi sesar di akhirat. Dalam satu ayat lagi dalam surah Syuara. Allah Ta'ala ayat katanya. Lau anna lana karratan. Fanakuna minal mu'minin. Jika kami boleh kembali semula. Karrah. Karrah artinya golek. Supaya bola. Bola orang Arab panggil kurrah. Kurratul qadam. Bola. Hak kita hak ada sepak tu. Kurrah. Hak ni karrah. Karrah artinya golek klik semula. Lau anna lana karratan lanakuna minal mu'minin. Kalaulah kami boleh klik kembali semula ke dunia, nescaya kami akan jadi orang-orang beriman. Tengok. Tu heroyak cai pat. Jelah. Ha-ha orang hak sesar. Apabila dia mati dah. Nak sesar ke mana lagi? Apatah lagi? Hak bakit di akhirat nak klik ke dunia, nak klik lagu mana? Dunia tak ada dah. Dunia hancur habis dah. Masya Allah. Inilah
Allah Ta'ala perintah supaya apa? Pakai lock gitu. Duk menentang-menentang situ. Duk tak pahal situ. Kita bosannya takut-takut lagu mana? Takut ayat ni, minta maaf dah, kena atas pandu orang Islam kita. Walaupun ayat ni sebenarnya duduk atas orang kafir. Takut-takutnya piah-piah. Kena atas orang Islam kita, Masya Allah. Hak tak si reti, tak si pahal, tak si mengaji, tak si amal. Allah, tak ada arah. Tak ikat nak royak. Ya, gapa-gapa ni, ya kena royak. Kalau bagi surat, misalnya bagi khetah ke bagi gapa, boleh jadi tak baca ni. Ambil tok gitu, ambil tengok apa, tok. Kadang-kadang tahu, boh letong sapa. Konyok-konyok-konyok kadang-kadang, soyok-soyok-soyok, habis. Tapi dah kecek, dia royak. Dia nak pergi patisik, lagu mana lagi. Dah orang kecek ni, orang hadut depan tu kena dengar. Nak masuk dalam perut kau, nak masuk dalam otak, nak tubik keluar, wallahualam. Hak ni duduk di Allah Ta'ala. Sebab tu, khija'i rasul ni, Allah Ta'ala rakyat suruh sapa. Ya ayuhal rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hei rasul, hei nabi, musapa lah. Balligh, musapa. Ma unzila ilaika min rabbik. Iaitunya Qur'an yang diturunkan oleh dari Tuhanmu. Maknanya wahyu yang diberi kepada rasul, kepada nabi, nabi sapa rakyat. Tapi bukan khija'an nabi lah nak gi hidayah kepada orang ni, bukan. Ya tu lah sapa, ya tu lah rakyat. Allah lah yang bertanggungjawab. Maknanya Allah lah yang mempunyai hak nak wi orang tu terima Islam tak terima Islam. Ataupun orang Islam dah nak pahal Islam setakat mana, wallahualam. Hak ni setakat serah. Cuba kita gambar eh. Hak ni saya selalu sebut, kita orang ngaji, kita taklah semua ni. Orang duduk titam dalam Facebook ke, kita ni orang ngaji belakang ni, reti belakang agama. Tapi orang duduk paikian dengan kita, anak kita, bini kita, kadang-kadang tok laki kita, kadang-kadang waris kita. Cuba kita gambar. Ya pahal Islam supaya kita pahal ke tak? Ataupun kita sendiri, kita tak ni, mudah-mudah. Kita tak pahal Islam, tapi waris kita, anak kita, tok laki kita, bini kita, lebih pahal daripada kita. Padahal kita main aunai. Apa kita nak kata lagu mana? Hanilah, kena pakat-pakat cari. Kena pakat-pakat cuik, royak, so. Royak ke bini, royak ke anak. Royak ke bini, royak ke anak. Tak ada kena baca kitab, so. Tak ada kena duk tok pak bismillahirrahmanirrahim grain. Royak benar hak ibu apa ni? Benar penting lalu dah. Mai. Sudah. Tak ada kena duk hurai sampai ke setengah je. Anak ya puas juga. Kecuali mengajar lagi ni. Mengajar ceramah royak. Lepas tu royak keterengi Islam tu jadi sungguh. Orang mengajar pun mengajar jadi sungguh. Nak beki masyarakat, nak akak darajat kedudukan sangkom nak jadi tinggi, ngapa hai ugamu, reti ugamu, nak amal dengan ugamu. Kerja-kerja ni Masya Allah, bukan mudah dah. Kena pakai juhud yang tinggi, gerbang yang tinggi. Hidup seorang pendakwah, guru, nah, cikgu, ustaz, baba. Orang yang seru kerja ugamu ni, dia kena duduk dengan hak ugamu sampai mati. Untuk nak beki manusia ni Allah, bukan mudah. Kita yakin katanya nak beki manusia, bukan mudah. Sorang pun kadang-kadang kita nak beki. Siapa seumur hidup kita beki dia, tak jaya. Apatah lagi kita nak pergi beki. Orang ramai nak pergi beki dengan kaum samad, kita memang tak jaya sama sekali. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak beri taufik hidayah dan kepandaian. Kita kena serah kepada Allah. Ya Allah, aku sapa dah, aku royak dah. Dengan bahasa yang mudah-mudah dah. Aku royak kepada orang. Itu kita kena mengadu kepada Allah. Ya Allah, munglah tolong hidayah kepada orang tu, kepada orang ni. Dan sebagainya. Terutamanya tak? Kita kena doa, minta jadi pembesar-pembesar orang kafir tu reti Islam. Raja, presiden, nayuk. Ni jangan hidup kira negeri Sia saja ni. Kira seluruh dunia. Saya kecek ni bukan untuk tongtin, untuk negeri Sia tak. Untuk seluruh dunia. Kalaulah raja-raja, presiden-presiden yang boleh kita royak ataupun nampak katanya dia ni nak pahal Islam,
Masya Allah, kita puasa suka hati. Kurang-kurangnya dia tak menetek Islam. Kalau dia tak apa ni tak masuk Islam, dia tak menetek Islam tu tak apa, dah mujur dah. Apatah lagi, kita minta seumur, jadi adalah sebab kok mana-mana orang ni nak faham Islam dengan Allah Ta'ala pelembut hati dia. Pelembut hati dia, nampak katanya dia nak soncai Islam. Walaupun dekat-dekat dengan dia nak mati pun, kita boleh mengajar ataupun dia boleh mengucap dengan dua kelima syahadah. Alhamdulillah, kita harap katanya dia orang Islam. Walaupun mayat dia orang ambil pergi bakar, pergi tahu sungai pun, tak ada apa. Mayat tu tak ada penting, orang bakar ke orang apa, orang tanah, tak ada penting. Hak pentingnya, mati dalam iman tu. Hak tu hak penting sekali. Jangan siapa masuk di dalam ayat yang Allah Ta'ala firmannya, pakai lock gitu. Biarkan mereka duduk dalam kesesatan sampai ke suatu masa tertentu. Bila tu? Tu hari raya. Apabila puak-puak orang hak menetek ataupun orang tak terima Islam, tu hai tanya, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin? Adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak pino itu? Apa tu? Ubung lalurah. Nusari'u lahum fil khairat. Ini tu saya tanya. Ya'ni bermakna bahawa dengan yang demikian kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Maknanya boleh anak banyak, boleh harta banyak. Aku nak wui kebaikan kepada puakmu kau. Hei, orang-orang hidup menetek Islam. Mu jangan hidup pahal lagu tu. Bukan harta benda, bukan anak ramai, bukan tamnang cu siang. Macai. Balla yash'urun. Tu hai rakyat. Bahkan tidak. Bal ni maknanya. Bahkan. Bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar. Tu orang-orang yang pasang tak seterima ajaran Islam. Walaupun kaya setakat mana sekalipun, Masya Allah, tak ada ada nilai walaupun sikit. Saya akhiri dengan 1082 dah dalam pimpinan Ar-Rahman, masa dekat dengan 20 minit dah. Yakni harta kekayaan anak pinuk yang ramah, pangkat kebesaran dan pengaruh kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar itu, tidak bermakna bahawa dengan itu Allah Ta'ala memberikan mereka kebaikan. Bukan katanya ada yot tanah, ada kekayaan itu Allah Ta'ala wui kebaikan banyak. Oh, senang dan murah hidup. Bahkan yang sebenarnya, pemberian yang demikian merupakan ujian, adakah mereka menghargainya dengan bertaubat dan bersyukur, atau mereka makin bertambah dosa dan tergelar dalam kesesatan yang mereka pilih itu. Tu duduk situ. Sebab tu mujur dah. Kita kena berasa syukur banyak Allah Ta'ala beri kepada kita. Walaupun beleh-beleh sepanjang kita ni lah. Saya harap katanya, saya anggap katanya, nak beleh-beleh sepanjang kita ni sekadar boleh makan, boleh tidur, minum, wa'ma, ibadat. Alhamdulillah. Kalau tu hewi banyak pun, we jadi orang yang murah hati. Nak tu. Siapa-siapa yang berasa katanya dia banyak harta benda, jangan lupa keluar zakat dan sedekah. Lepas tu jadi orang tawaduk. Orang apabila dia kau kaya, kau tinggi, derjat dia tinggi. Tapi dia wang tua dia tu sama dengan orang ramai. Alhamdulillah, inilah disayangi dan dihormati oleh orang ramai. Gitulah yang kita nak. Mudah-mudahan, insyaAllah Allah Ta'ala buka hidayah dan taufik kepada kita semua. Lepas tu ayat lepas badan ni adalah ayat yang Allah Ta'ala puji orang-orang yang beriman, orang baik, orang bertakwa, gapo retik sifat dia. InsyaAllah kita sambung semula pada hari Sabtu ni. Esok hari Jumaat kita baca hadis Nabi dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Lepas tu kita mari sambung ayat yang ke-57 dan seterusnya pada hari Sabtu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.